Bentar deh. Kayaknya ada yang salah deh. Ini kayaknya ada yang salah nih. Ini bentar. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro? What's up? What's up? Swadikap? Apa kap? Sekian semua para swadikers, semoga kalian nonton video gue sering kesehatan, sering kenyamanan, dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, member ke-6. Oh my god. Ini di DM Instagram gue, udah banyak yang memprediksi gue pasti oleng. Hey guys. Kalian ini meremehkan kesetiaan gua ya. Memang benar, ini adalah video perkenalan Ahyon, di mana member yang saat kita nonton, saat gua nonton live performance-nya dia, itu sangat misterius gitu. Mukanya bener-bener dikit banget kelihatannya. Bukan berarti gua akan oleng dari Neng Asa, guys. Tapi ya gua enggak tahu, gua enggak bakal oleng ya, guys ya. Oke, jadi kali ini kita akan nonton atau gua bakal reaction perkenalan atau introducing member Baby Monster yang ke-6. Ahyon, jujur kalau dibilang penasaran banget penasarannya, karena penasaran banget sama visualnya, sama vokalnya, sama dance-nya bakal seperti apa. Jadi biar gak usah banyak cancing-cancung, langsung aja kita tonton, kita reaction Baby Monster introducing Ahyon. Tapi seperti biasa, sebelum kalian lanjut nonton reaction gue, klik dulu tombol subscribe, tombol berlangganan, tombol merah yang ada di bawah untuk mensupport gue, tombol support link ini supaya semakin berkembang, dan supaya gue juga semakin semangat guys bikin videonya. Jadi buat kalian yang gimana nonton reaction gue sekarang, klik dulu tombol subscribe-nya, baru kalian lanjut nonton reaction-nya. Oh ya, by the way, ini buat teman-teman online nih, buat kalian yang belum berlangganan internet di rumah, kalian mendingan sekarang langsung langganan IndiHome karena lagi banyak banget promo. Nama promonya paket Jitu, gue taruh link description-nya, itu murah banget, cuman dari 200 ribuan aja kalian udah bisa berlangganan internet di rumah. Berlangganan IndiHome sekarang, langsung klik link yang ada di description box, oke? Let's go. Ready guys? 1, 2, 4. Oh my god, Ahyon. Jujur gue penasaran karena dia mukanya paling sedikit banget gue lihat. Bentar deh. Kayaknya ada yang salah deh. Gini. Diam kalian, jangan pada komen dulu, diam. Bentar, kita coba. Apa sih ini? Hah? YG ini? Mau bikin gua rungkat kah? Ya ampun, lucu banget. Itu 2018 coy. Anjir lucu banget. Ini dikedipin. Kedipin balik. Ini demi apa sih 2019? Masih imut-imut amat. Dia bisa mempertahankan senyumnya tapi. Wah ampun. Merah-merah. Ih, ampun, kiowo banget, guys. Oh, bapaknya sangat suportif. Kok lu? Wow. Gila. Boleh-boleh powernya. Dek. Kelas keren. Oh, benar. Setuju. Lucu banget. Ya Allah lucu banget. Itu kenapa satu masih disensor? Halo, kenapa di blur? Dua malah. Wow, lagu Robin Tiki guys.
Ekspresinya lihat, fokus, fokus, fokus di ekspresinya. Sumpah mirip Yewon deh. Kalian tahu Yewon gak sih guys? Yewonnya IZONE. Tadi pas di foto di awal gue sekilas mirip Yewon. Mampus. Vin, ini orang bocil Vin. Ini seumuran ponakan lu. Eh, Ayon dari berapa? 2007 ya? Enggak, asah-asah. Aku masih asah kok, tenang guys. Buset. Berapa kali tuh? Rp800. Orang gila. Ya ini nih member terakhir nanti. Shinalam. Annyeong. Wow, gila vibe-nya boleh. Merinding guys. Tapi jujur bener yang gue sering bilang ya, pronunciation member-member Baby Monster dalam lirik lagu Inggris tuh gila. Oke, rap tadi vokal udah gokil, ini rapnya juga. Wih! Wih! Anjir, gue merinding banget barusan. Wah gila, ini dia bentar auranya coy. Gue sekilas seperti inget Ruka anjir. Kalau udah megang mikrofon auranya udah beda nih orang. Tuh, ya kan? Yang Yunsut, nih sebelum yang Yunsut ngomong, bapak yang Yunsut ngomong ya, gue tuh udah bisa menilai duluan guys. Berkarisma ketika dia kalau udah megang ini mikrofon, berubah banget auranya anjir. Oh, mau ngeliat sekolahan, Ahyon. Oh, kiyowo. Wow, keren, gila. Baby Monster member-membernya tetap sekolahnya tetap nomor satu, kelas. Dia pinter di kelas. Wow. Kayak orang kemarin berarti ya, pinter-pinter gitu. Wow, ngomong Mandarin loh guys. Oh, sering nonton anime. Bisa berapa bahasa nih? Ya Allah, adanya lucu juga lagi. Lucu banget. Caca ha, wocha, minche, ciao. Oke, bahasa Inggris Mandarin. Sumpah, cantik banget anjir merah-merah gitu guys ya. Sesuai sama warna IndiHome anjay. Dia ngobrol sama siapa nih? Kok pakai bahasa Mandarin guys? Ngobrol sama siapa dia? Vokal, rap, sekolahnya pinter. Ya ampun. Cantik banget, ancur. Justin Bieber. Shit man. Oh my god. Oh ada Yoon Winner.
Wah gila vokalnya guys. Wah sumpah bener cocok center banget sih dia nih. Shit man. Gak bisa anjay. Gila gue merinding banget sumpah sampai ke kaki gue. Guys gila ini. Wah. Just let me know. Wah, Ayun. Sumpah gue gak berhenti. Gila, gak turun-turun bulu gue merindingnya. Langsung rap nih. Wah, wah kalau nge-rap juga tuh epic sih. Udahlah gak usah heran guys kalau kalian bingung siapa main vokal siapa main rapper di Baby Monster, gak usah heran. Wah gila Ayun lucu banget anjrit. Guys ini gimana ini guys, ini gak bisa ya. Wah dibilang oleng enggak tahu belum lah gue menurut gue masih asli. Cuman ini gimana ya gue ngejelasinnya ya guys ya. Wah gila auranya. Dua member aura terseram di Baby Monster menurut gue. Gue kira tuh masih Ruka doang tadi loh. Cuma satu-satu yang auranya tuh beda banget kalau dia lagi megang mic gitu. Ini juga bahaya guys. Wah gue gak tahu deh guys, gue gak bisa ngomong apa-apa guys. Cuman yang gue cuman satu sih permintaan gue pengen ngeliat lebih banyak lagi dance-nya Ayun sih. Kalau dance-nya juga, tadi soalnya cuma sedikit. Walaupun udah on point banget dance-nya cuman tadi masih kurang. Gue pengen ngeliat lebih gitu. Cuman kita tunggu aja nanti, cuman ini gue gak bisa berkata-kata lah. Oke guys, jadi sampai itu aja reaction Baby Monster introducing Ayun, member ke-6. Masih ada satu member lagi, Shin Haram. Kalau kalian suka sama reaction gue, coba kalian kasih like. Kalau kalian gak suka, dislike juga gak apa-apa. Dan yang paling penting jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share video gue. Share video ke teman-teman kalian, share video ke grup WhatsApp gue kalian, grup sekolah kalian, grup komisi kalian, silahkan di-share. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di TVN5. See you next video, thank you, peace, dadah.